untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sosmed Master. Nah, di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengetahui akun Instagram sudah ganti nama berapa kali. Namun selanjutnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar Instagram. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, caranya sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Pertama, silakan buka aplikasi Instagram di HP teman-teman. Kemudian silakan pilih profil aja, atau teman bisa klik aja di pencarian siapa yang ingin teman cari ya, bisa melakukan di pencari sini. Atau juga penasaran kita pilih teman kita aja ya, kemudian kita klik aja profil seperti ini. Intinya kalau sudah di profil orang yang kita ingin cek, teman bisa klik aja tiga yang ada di pojokan atas. Kemudian di situ ada tentang akun ini ya, silakan klik aja tentang akun ini. Oke, kemudian teman-teman bisa melihat di sini nggak pernah ada ganti nama ya. Kalau ada teman-teman kita coba cek nama yang lain ya, teman kita yang lain sudah ganti berapa nama. Oke, misal yang ini ya, kita coba cek tiga di sini, kemudian pilih tentang akun ini. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat nama pengguna sebelumnya sudah diganti sebanyak 3 kali ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah nama penggunanya sudah ganti sebanyak 3 kali. Oke, seperti itu saja ya teman-teman, bagaimana cara mengetahui akun Instagram sudah ganti nama berapa kali. Semoga tutorial ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.